Halo cantik, nama kamu Surti ya? Iya mas. Boleh dong, kapan-kapan kita ketemuan. Aku penasaran nih. Boleh mas, nanti malam juga boleh. Eh, yang benar. Iya mas. Terus, mau ketemuan di mana nih? Eh, Pi. Halo, Min. Sini, Min. Duduk dulu. Iya, Pi. Eh, Pi. Lu jualan HP baru nggak? Widih. Yang kemarin habis gajian, mau borong HP nih. Hihihi. Iya nih, Pi. Mau HP merek apa nih, Min? Apa aja, Pi. Yang penting, kalau buat selfie bagus. Oh, ada, Min. Bentar ya, gua ambilin. Nih, kalau lu foto pakai HP ini, pesona lu bisa naik 180%. Eh, masa sih, Pi? Iya, soalnya kan HP ini udah pakai kamera AI, jadi hasil fotonya makin halus. Wih, berarti kalau ada cewek yang lihat foto gua, bisa naksir dong. Iya, Min. Apalagi HP ini limited edition, nggak ada di counter lain. Ini gua dapet dari temen gua. Wah, boleh, boleh. Terus harganya berapa, Pi? Buat temen, gua kasih harga spesial nih, 2,5 juta. Oh, nggak bisa kurang lagi, Pi. Wah, ini harga di bawah pasaran, Min. Gua ngambilnya dikit banget buat lu. Oke deh, gua percaya sama lu. Kapan ya gua dapat job proyek lagi? Kan lumayan hasilnya, bisa buat ngirim duit emak di kampung. Itu kan Lee Min, gak jualan dia. Min, sini Min. Iya, Dul. Widih, HP baru nih. Iya nih, Dul, keren kan HP gua? Iya, keren. Lu gak jualan? Kagak, Dul, gua masih capek. Lagian, ini kan tanggal tua. Lah, emang kenapa kalau tanggal tua? Ibu-ibu pada ngutang, Dul. Soalnya suaminya belum gajian. Ngapa lu foto gua? Nih, lihat. Wah, gua liatin, ternyata gua ganteng juga ya, Min. Edah, ini gara-gara HP gua. Kalau muka lu mah, jangan ditanya. Buset. Ngomong-ngomong, lu beli HP di mana, Min? Di OP, Dul. Wah, gua juga harus punya nih, HP kayak gini. Tapi sorry nih, Dul. Stoknya udah gak ada. Ini HP satu-satunya di negeri ini. Lebay amat. Lu pasti dibohongin tuh sama Opi. Mana ada kayak gitu. Ini mah marketingnya Opi aja. Biar lu beli HP ini. Enggak kok, Dul. Coba aja lu nyari. Iya. Nanti gua beli HP yang lebih bagus dari lu. Tunggu aja lu. Halo, Lee Min Ho. Kamu cakep banget sih. Tul, ada yang inbox gua noh. Katanya gua cakep. Mana? Waduh. Iya, Min. Wah, mana cakep lagi. Wah, ternyata benar kata Opi. Baru aja ganti profil, udah ada yang inbox aja. Cek dulu, Min. Siapa tahu cakep di PP doang. Bodo amat . Yang penting dapet cewek. Udah . Gua mau speak di rumah aja. Min, tunggu. Waduh, malah ninggalin gua. Kok, turun dong. Enak banget lu naik kambing. Gua malah jalan kaki. Lah, kambing-kambing gua. Siapa suruh gak punya kambing? Iya. Kok, ini beneran, lu gak ikut mancing? Enggak, Dil, gua mau angon kambing aja. Sekalian nyali lumput, buat inem.
Udah gua bacain mantra nih. Pasti dapat ikan gede. Pak. Halo cantik, nama kamu Surti ya? Iya mas. Boleh dong, kapan-kapan kita ketemuan. Aku penasaran nih. Boleh mas, nanti malam juga boleh. Yang bener. Iya mas. Terus, mau ketemuan di mana nih? Terserah masnya aja. Gimana kalau di Taman Soka Damai? Iya mas. Oke deh. Nanti malam habis Isa ya. Aku tunggu ya. Dadah Surti. Sampai ketemu ya. Oke mas. Wah, nanti malam mau COD ya nih sama cewek. Gua harus beli minyak wangi nih. Biar harum. Aduh, kok lama banget sih? Gua udah nungguin sejam lebih sekilo, kok belum datang juga ya? Apa gua dikerjain ya? Coba gua telepon deh. Mas Limin ya? Iya, kamu siapa? Aku Surti, Mas. Surti? Wadidaw! Kenapa, Mas? Gak apa-apa. Ternyata aslinya lebih cantik. Mas Limin... Bisa saja, boleh aku duduk, Mas? Iya, maaf. Sini duduk. Maaf ya, barangkali kamu kecewa. Kecewa kenapa, Mas? Ya, soalnya di foto profil aku kelihatan putih. Oh, itu. Gak apa-apa kok, Mas. Aku gak menilai cowok dari fisiknya. Yang penting hatinya baik. Oh gitu, syukurlah. Oh iya Sur. Sur siapa mas? Maksudnya Surti, maaf. Pak. Aku sudah nungguin kamu loh dari sejam yang lalu. Maaf mas, soalnya rumah aku jauh, jadi baru bisa nyampe sini deh. Emang rumahnya Surti di mana? Di Celeret mas. Waduh, itu kan jauh banget. Terus, kamu kesini jalan kaki? Iya, Mas. Jadi merasa bersalah aku. Maaf banget ya. Tahu gitu, aku aja yang kesana. Gak apa-apa, Mas. Kapan-kapan kan bisa. Masnya yang ke aku. Iya deh, Sur. Surti, kapan-kapan aku aja yang kesana. Iya, Mas. Mas, kita jalan-jalan ke situ yuk. Siap. Mantep banget nih kopinya. Aduh, kok hidung gua geter-geter. Wah, aroma Adul nih. Tuh kan bener. Ngomong sama siapa lu, Pi? Enggak, Dul. Pi, HP yang kayak Limin masih ada kan? HP? Udah gak ada, Dul. Stoknya cuma itu. Waduh, parah lu. Lah, emang kenapa, Dul? Ya harusnya lu nawarin gua dulu dong, sebelum nawarin ke orang lain. Aduh, yang ada, ntar lu ngutang lagi. Sembarangan, itu kan dulu. Kalau sekarang? Ya, tergantung situasi dan kondisi sih. Aduh, emang buat apa lu beli HP lagi? Ya kali aja, kayak Limin. Dia baru ganti HP, langsung dapet cewek. Aduh, cewek lagi. Kan lu udah deket sama Wulan. Pulangnya kerja di luar kota, Pi. Adul, nggak bersyukur banget hidup lo. Udah dikasih Kiki, malah putus. Sekarang dikasih Wulan, malah mau nyari lagi. Bukannya gitu, Pi. Gua kan apa? Buat iseng, buat hiburan, apa buat pelampiasan? Lu, kok lu jadi ngakimin gua? Au ah,
Eh, Pi. Aduh, itu anak kenapa sih? Mantep banget, Pi. Mantep apa, Min? Gara-gara gua beli HP ini, sekarang gua dapet cewek cantik lagi. Eh, yang bener, Min? Iya. Wih, keren lu. Anak sini, Min. Bukan, anak celeret. Celeret? Emang kenal di mana lu? Facebook, Pi. Kayaknya ini jodoh gua deh, Pi. Buset, baru deket sama cewek, udah bilang jodoh aja lu. Ya, gua kan udah setua ini, belum pernah pacaran. Kali aja Tuhan kasih jodoh gua tahun ini. Iya deh, gua aminin. Nanti malam gua mau jalan lagi, Pi, sama Surti. Widih, udah ngegas aja nih. Iya dong, Pi. Gua mah kalau ada kesempatan sat gitu, Pi. Iya. Doain gua ya, Pi, biar nanti malam gua diterima. Eh, mau lu tembak, Min? Iya. Lah, bukannya baru kenal ya lu? Gak apa-apa, Pi, kan gua udah bilang. Iya, sat. Nah, iya bener. Mas Limin? Eh, Sur. Kok Sur sih, Mas? Surti. Iya, maaf. Hihihi. Kok kamu kesini? Kan aku mau jemput kamu. Nggak usah, Mas. Kebetulan aku masih di luar, jadi mampir kesini. Oh, gitu ya. Ya udah, ayo jalan. Ayo, Mas. Aduh, enak banget jadi warmut. Punya pacar, anaknya Pak Lurah. Udah anaknya cantik, baik lagi. Ah, nyesel juga gue. Harusnya kan gue nembak Wulan dulu sebelum pindah kerja. Aduh, nasib. Kita mau kemana nih, Mas? Ke kafe langganan aku, Neng Surti. Oke deh, Mas. Ah, Min. Iya. Ada apa, Dul? Mau kemana lu? Jalan-jalan lah, Dul. Gua ikut dong, Min. Edah, ikut. Yang ada, lu gangguin gua lagi. Ayo, Neng Surti. Iya, Mas. Wah, gak nyangka gua. Limin bisa dapat cewek cantik. Tapi kok aneh ya? Cantik-cantik, bum lati, kayak makam baru. Gimana, Surti, kafenya? Nyaman kan? Iya, Mas. Kamu tahu aja, Mas. Aku tuh suka tempat-tempat kayak gini. Iya dong, Liminho. Tapi maaf ya, Surti. Kita kesininya jalan kaki. Soalnya aku belum punya motor. Gak apa-apa kok, Mas. Surti tuh gak mandang Mas Limin dari materinya. Wadidaw. Wah, ini cewek idaman. Sur. Surti, Mas. Eh, iya, Surti. Kenapa, Mas? Aku mau ngomong sesuatu sama kamu. Iya, Mas. Ngomong aja. Surti dengerin kok. Sebenarnya sejak kenal Surti, aku iya, Mas, suka sama kamu. Mau gak kamu jadi pacarku? Gimana ya, Mas? Kan kita baru kenal. Mas Limin juga belum tahu siapa Surti. Udah, gak apa-apa. Aku terima kamu apa adanya kok. Apa? Gak terlalu buru-buru nih, Mas? Enggak kok, Surti.
aku sudah yakin sama kamu. Tapi kan Surti belum jawab, Mas. Surti mau apa enggak? Iya ya. Hihihi. Maaf. Jadinya gimana nih Surti? Ya, kalau Surti nolak juga enggak apa-apa kok. Aku sadar diri. Bukan itu, Mas. Apa kamu yakin, Mas? Cinta sama aku? Yakin banget, sumpah. Seumur hidup, aku gak pernah seyakin ini sama cewek. Soalnya kan gue gak pernah punya cewek. Ya sudah, Mas Limin. Aku mau kok jadi pacar kamu, Mas. Yang bener, Sur. Surti. Iya, Mas. Tapi janji ya, jangan kecewain Surti. Sumpahlah, gak bakal aku nyakitin kamu. Ya udah, sekarang kita pacaran ya, Mas. Ya, akhirnya gua punya pacar. Yeay. Ih, udah Mas Limin, aku kan malu. Gak apa-apa, Sur. Soalnya malam ini aku seneng banget. Hihihi. Ya udah yuk, udah malam. Iya, Mas ke kasir dulu ya. Iya, Mas.